Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membersihkan internal filter pada akuarium hias air laut milik saya, guys. Jangan lupa mencabut kabel power headnya ya, guys. Soalnya kalau masih terpasang itu bisa membahayakan diri kita. Langsung lanjut, kita ambil tubnya ya guys, tabung filtrasinya. Ini agak susah, saya mencoba melepas tentakel yang ada di power headnya. Ya udah bisa, kita angkat pelan-pelan supaya kotorannya nggak bertebaran di dalam air. Ini pelan-pelan, jangan sampai merusak terumbu karang yang udah kita tata. Itu kelihatan guys, ada butiran-butiran kecil berterbangan. Udah nggak apa-apa, nanti kita sedot lagi. Oke, udah kita replace ya. Sekarang kita ambil bawa keluar, kita taruh embel guys, jangan sampai air lautnya itu ngotorin lantai atau tempat sekitarnya. Soalnya air laut itu bersifat gimana ya, susah dibersihin, airnya itu lengket, nggak kering-kering. Ya seperti inilah guys penampakannya, filter bekerja selama 2 minggu, busa penyaringannya itu bisa kalian lihat kotor sekali. Oke, langsung saja ini saya liatin ke kalian lebih dekat. Ini kotoran-kotorannya pada numpuk semua. Kita buka lepas dulu, kita ambil. Ini dalamnya seperti ini guys, itu busa filtrasi ya. Jadi dalamnya ini medianya hanya itu karpet filtrasi. Nah itu kotornya, kotor banget ya guys selama 2 minggu. Jadi filter ini bekerja dengan baik guys. Saya yang satunya, yang tadi yang atas saya pasang hanya busa saja guys. Ini yang bawah, itu bisa kalian lihat kok kotor sekali. Kita buka, itu dalamnya biobol, tempat rumah bakteri guys. Jadi filternya isinya hanya itu aja, nggak ada lain-lain. Seperti batu-batuan tuh nggak ada. Oke, kita langsung saja bersihin. Pertama karpetnya dulu. Ini saya ngebersihinnya pakai jaring ya. Langsung saja saya sikat di kucuran air mengalir. Pakai air tawar nggak apa-apa ini guys. Dibersihin aja terus sampai bersih. Jadi untuk perawatannya filter ini sangat mudah guys. Kita tinggal berapa hari sekali, seminggu atau 2 minggu atau bisa 3 hari sekali, terserah kalian. Kita ambil, kita bersihkan seperti ini. Pastikan sampai bersih ya guys, soalnya sayang kalau masih kotor kalian pasang lagi, nanti kinerjanya kurang efisien. Saya gosok terus di bawah kucuran air. Nah, kita lihat bedanya guys, yang sudah saya cuci sama yang belum. Ini ya, sebelah kiri ini yang belum dicuci, yang kanan yang sudah. Bisa kalian lihat perbedaannya kan. Ini filter bekerja selama 2 minggu guys. Untuk airnya belum pernah saya ganti. Ini metode yang saya terapkan ya guys. Mau kalian ikuti atau enggak terserah kalian. Soalnya saya di sini hobi ikan hias, itu pakainya logika aja, saya nggak yang expert lah, nggak pro, saya hanya ingin hobi saja. Ini saya membersihkan yang kedua pakai jaring nelayan itu ya. Pakai spons juga bisa, yang penting jangan pakai sabun guys, pakai air mengalir aja itu lebih bagus. Soalnya kalau ada sabunnya
ditakutkan bisa meracuni biota-biota yang lainnya. Jangan lupa untuk case topnya, ini casingnya juga kita bersihin juga. Caranya sama, dikucuri air sama digosok-gosok. Udah gitu aja guys. Pastikan peralatannya bersih semua guys. Ini udah selesai yang top 1, ini top 2 nya soalnya kan tuh 2 pasang. Ini jadi lumayan panjang ya guys untuk tabung filternya. Rekomen banget sih pakai ini saya. Akuarium selama 2 minggu hanya pakai filter ini tuh bisa jernih sekali, jernih banget bahkan malahan. Untuk bioballnya kalian cukup kucurkan air. Nah, ini biobol guys, rumah bakteri. Nah, cukup gini aja guys, jangan kalian sikat guys. Jangan terlalu bersih soalnya di situ terdapat bakteri-bakteri baik buat mengurai sisa-sisa makanan dan kotoran ikan. Otomatis pencernih air. Ini saya membersihkan part tabungnya, ini untuk wave makernya. Wave maker ini murahan ya guys, recehan bisa dibilang. Itu saya beli hanya 3.000 itu dari pipa-pipa itu di toko akuarium, saya potongin sendiri. Kita bersihin lagi yang teliti, jangan sampai ada kotoran yang menempel, soalnya nanti mubazir ya. Kita udah cuci, kita pasang, cuman kurang maksimal nanti kinerja itu filternya. Sekarang udah bersih semua, kita rakit kembali guys. Jadi seperti ini, kita gulung, kita peras ya, jangan lupa ya. Jadi untuk perawatan akuarium air laut sih tergolong mudah ya menurut saya. Saya pakainya logika guys, gak seperti channel-channel yang lain yang membahas tentang akuarium air laut itu ribet banget ya. Ada sump filter, ada biodigis, ada apa perlengkapan lain-lain tuh mahal-mahal ya. Ini saya pakainya logika. Menurut saya kan kalau hobi itu kan harus nyenengin hati ya, bukan malah membuat ribet hati. Itu menurut saya. Ini mau kalian contoh atau enggak terserah kalian ya. Saya cuman sharing aja berdasarkan pengalaman yang saya rasain ya. Malahan sulit piara ikan koi menurut saya daripada ikan air laut. Soalnya air laut itu kelebihannya itu makin hari makin jernih ya menurut saya. Untuk lumut-lumut juga dimakan oleh ikan kiper, oleh udang kanami yang saya piara yang kemarin. Jadi gini guys, tadi yang top pertama saya nggak kasih bioball, saya kasih dikit. Yang kedua ini full bioball. Tujuannya yang pertama itu biar keras penyaringannya. Nah, udah kita susun, kita pasang kembali seperti ini. Nah, ini pastikan kencang guys biar tidak mekar nanti ketika kita pasang. Nah, jadi seperti ini, bersih sekali itu kelihatan. Nah, 2 minggu guys sejak awal pemakaian saya nggak pernah bersihin ini. Oke, lanjut ini saya modif sendiri ya, saya tambahin ini. Ini tuh bekas tempat apa ya, agar-agar atau mika atau apa yang ada di rumah, saya potong bawahnya. Ini fungsinya sebagai
untuk yang bawah guys, untuk penyedotannya itu enggak ngikut apa pasir-pasir pantai yang kecil-kecil, juga enggak ikut ke serap tujuannya saya kasih itu. Jadi saya pasang seperti ini. Nah, itu kan di dasar akuarium. Jadi yang ada di bawah itu pasir-pasir kecil tuh enggak ikut ke telan mesin ini, mesinnya seperti ini. Nah, cukup sederhana guys. Oke, kita lanjut cuci dulu embernya yang tadi itu kan masih bau air asin. Kita cuci dulu. Jangan sampai netes guys di areal akuarium atau lantai kalian. Itu bakalan ngerepotin banget. Ngepelnya pakai air hangat. Soalnya lengket sekali kalau kena air asin itu. Sekarang kita pasang kembali guys. Itu power headnya di sana. Pelan-pelan aja. Agak sulit guys. Itu saya juga lampunya pakai lampu celup itu guys. Kalau khusus untuk akuarium air laut yang katanya bisa buat koralnya itu bisa mekar sempurna, itu ada itu berapa satu titik berapa ribu gitu, pokoknya mahal. Saya di sini makanya logika aja guys. Yang penting ada sinar, tapi alhamdulillah biota saya tuh sehat-sehat semua. Wave maker coba saya pasang, tapi ini susah, jatuh terus. Nanti coba saya ini kasih ganjalan dikit. Coba lagi. Susah guys. Ini tabungnya. Tabung ini untuk ini kan tadi dua guys, yang untuk satunya itu panjangnya 15 cm. Jadi ditumpuk itu double itu panjangnya 30 ya berarti ya. 30 terus tambah mesin itu head power headnya itu 10 cm guys. Jadi total maksimal panjang filter ini itu udah 40 cm sesuai panjang sesuai tinggi akuarium milik saya. Makanya itu lepas gitu, bisa kalian lihat. Mesinnya hanya nyelup, power headnya hanya separuh. Separuh air aja, separuh agak ke atas dikit. Jadi masangnya ini emang agak susah nih. Emang saya desain pas gitu. Untuk akuarium ukuran 100 cm kali 40 kali 40. Ini saya sedang ini guys, ngepasin tentakelnya ini biar ngepas di tempatnya. Wave makernya ini susah sekali guys, saya copot aja nanti mungkin ya. Saya coba lagi. Susah guys, saya ambil aja. Oke, ini sudah saya nyalain guys tanpa wave maker tadi ya. Ini asli ombak dari keluaran dari filter tersebut, cukup keras guys tuh arusnya ya. Nah, ini yang dalemannya ini tadi, filternya ini udah bekerja maksimal. Itu ada kotoran kecil-kecil itu ya. Nah, bisa kalian itu sedikit demi sedikit terserap kembali. Ini nanti kita tunggu kurang lebih 2 jam ya guys, 2 jam sampai 3 jam nanti akuariumnya akan jernih sempurna. Ada yang berterbangan kecil-kecil itu kan, kotoran ikan mulai terserap lagi. Bersih kan guys. Jadi hanya itu sih untuk perawatannya, perawatan sederhana kali ini. Ada ikan keeper itu malu-malu.
Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita sehobi, bisa saling sharing, berbagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.